Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Utina. Pasti kalian ingin tanya-tanya tentang kok pagi-pagi mau pada kemana nih bang? Kami akan pergi ke satu tempat acara undangan untuk melakukan coaching klinik di Desa Ciampea ya. Di Desa Ciampea yang dilakukan oleh program PHP 2D. Jadi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa 2020. Jadi yang dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswa kita yang mahasiswa apa, Bang? Yang mahasiswa Mercu Buana. Ya, mereka mengadakan coaching klinik dan saya diundang sebagai pembicara atau yang akan nanti melakukan coaching klinik kepada adik-adik yang ada di Mercu Buana. Saya bersama manajer saya Bapak Andra dan para pelatih-pelatih FU15 yang nantinya akan membantu saya di coaching klinik nanti bersama anak-anak Mercu Buana dan anak-anak yang ada di desa yang ingin menjadi pesepak bola. Nantikan latihannya seperti apa. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Sukses buat kita dan nanti ketemu di lapangan. Ini di Ciampea Udik ini kedatangan Om Firman itu suatu support yang baik di mengenai sepak bola ini. Untuk memajukan sepak bola Indonesia ini, alhamdulillah daerah Ciampea Udik ini saya pribadi sebagai sesepuh bisa kedatangan Om Firman ini, tanggapan masyarakat di sini mensupport dengan baik.
anak-anaknya banyak. Ada 120. Berarti motivasinya bagus. Anak-anak kampung apa nih? Ciampeuli. Ya, tadi kepala desanya juga udah ada yang punya desa ini. Luar biasa. Kita ketemu di lapangan nanti. Lihat kali aja ada bakat-bakat yang bagus. Kan enak kalau dan bangga kita latih mereka dari tidak bisa tiba-tiba 6, 7, 8 tahun mereka jadi pemain timnas. Bangga gak kita? Mudah-mudahan ya. Ban aja kita udah tahu basic sih. Sekarang kita makan siang dulu. Istirahat sejenak sebelum kita kembali ke lapangan berlatih dengan anak-anak yang tadi habis kelas seru. Hai teman-teman, sekarang kita udah mau pada pergi ke lapangan sedikit memberikan materi coaching klinik. Kalau tadi sudah di classroom mengajarkan mereka apa artinya sepak bola, bagaimana bisa menjadi pemain profesional, apa sih setelah jadi pemain profesional yang harus dijaga dan lain-lain. Sekarang tinggal praktek. Kita praktek bersama berlatih dengan anak-anak yang di kampung mana? Kampung mana nih bang? Kampung apa? Kampung ininya apa ya? Yang nanti kita mau. Nah, Ciampeuli. Ini. Ya. Yes. Hai, sekarang kita sudah tiba di Percubola. Maksudnya ini tempat nanti akan dibentuk di desa Ciampeuli. Akan dibentuk satu SSB yang nanti untuk fasilitasnya untuk anak-anak kampung di sini mereka berlatih sepak bola. Salut juga buat para pemudanya dan dari kampus Percubuana. Ya, mereka sangat peduli tentang sepak bola, peduli tentang masyarakat yang ada di sini untuk mengajak mereka bersosialisasi dengan berlatih sepak bola ya. Nanti kita saksikan kira-kira ada yang umur atau usia ya, masih di 9-12 tahun paling banyak. Tentunya masih panjang, jangka panjang. Sabar untuk pembinaan usia dini. Kalau kita berproses bagus, kita bisa menghasilkan bibit-bibit yang bagus khususnya untuk sepak bola Indonesia. Yuk, ikut yuk. Nanti kan kalau kotoran kan, 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 selamat siang coach. Ya, siang. Siang. Ini hari ini kita akan mengadakan coaching klinik di lapangan ya, khususnya ini dalam rangka pembinaan untuk mungkin bibit-bibit ya, bibit-bibit pemain bola yang ada di Ciampeuli. Sejauh ini apa yang bisa Bang Firman sampaikan kepada adik-adik kita di sini? Yang saya lihat ya, motivasi, antusias dari anak-anak cukup luar biasa. Apalagi dukungan dari masyarakatnya yang setempat juga sangat peduli tentang sepak bola dan pembinaan usia dini. Wajar kalau punya lapangan dan kita memanfaatkan untuk hal positif. Intinya anak-anak sehat dulu. Kedua anak bisa berlatih ya, dan dia bisa bermain. Dan kali aja anak-anak dari desa Ciampeuli ini dia bisa mengirimkan pemain-pemain yang nantinya bisa bermain di tim Liga 1 bahkan di
tingkat nasional, ya kan? Syukur-syukur mereka harus berada di tim nasional, seperti itu. Kebetulan memang kondisi ada di desa ya. Ya. Mungkin apa sih kira-kira yang bisa membantu adik-adik kita berprestasi di desa ini? Apakah ada semacam dukungan dari perangkat desa atau misalnya tadi dukungan dari kepala desa seperti itu? Iya, pertama-tama kesadaran dulu ya, kesadaran dari masyarakat kita setempat, ya kan, bahwa kalau memang kita peduli, kita jaga bahwa sepak bola ini yang insya Allah nantinya bibit-bibit bisa muncul dari lapangan ini, dan lapangan ini dia bagian dari kantor mereka pesepak bola, ya kan, bisa menghasilkan dari sepak bola karena mereka berlatih dari sini. Kalau kita sadar tentang infrastruktur, berarti kita saling jaga sama-sama para pemuda, para generasi-generasi pesepak bola yang khususnya ada di sini. Dan terlebih penting adalah dukungan dari kepala desa setempat yang memang peduli tentang sepak bola, peduli tentang pembinaan yang anak-anak ini dia rata-rata mereka bangga bisa jadi pesepak bola. Ya kan, seperti yang saya tanyakan mereka di classroom tadi. Okay. Nah, mudah-mudahan mereka bisa paham tentang apa aja infrastruktur yang ada. Intinya di sepak bola harus mempunyai lapangan dulu. Dan dukungan dari orang tua, terutama masyarakat dan kepala desa itu sendiri. Kepala desa. Okay. Nah, minat dari acara hari ini pun memang terlihat ramai ya, Bang ya. Iya. Dari kelompok umur 8, kemudian 10, 12 sampai 14. Nah, idealnya itu sebetulnya kita bangun sepak bola itu dari usia berapa sih seharusnya? Iya, usia sekarang ini dia udah harus kita bibit mereka sehingga mereka bisa diarahkan jadi pesepak bola, bukan hanya sekedar bermain sepak bola. Tapi diajak mereka edukasi, membuat si pemain ini dia tidak tahu menjadi tahu, bahkan dibuat mereka jadi pemain yang punya wawasan. Karena pesepak bola sekarang, bahkan kita lihat di dunia-dunia, bahwa pesepak bola itu mereka punya wawasan yang luar biasa, sehingga mereka bisa menjaga perform mereka. Karena dari wawasan itu mereka sadar bahwa sepak bola itu punya arti bagi diri mereka, keluarga mereka, bahkan nanti mereka jadi pemain profesional, sepak bola bisa jadi kerja mereka. Yang saya katakan kerja mereka itu adalah lapangan kantor mereka. Okay. Jadi bukan hanya skill bermain, tapi dari sisi intelektualitas juga harus dimiliki. Sangat penting itu dimiliki, apalagi anak-anak seperti ini secara karakteristik mereka cepat menerima apa yang diinstruksikan. Makanya FIFA menganjurkan untuk melatih anak-anak di usia ini 8 sampai 12 tahun, tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan, mereka fun, tapi diarahkan mereka dengan materi-materi latihan yang memang untuk usianya dia. Karena mereka itu anak-anak yang belum kita latih seperti pemain-pemain senior atau pemain-pemain yang ada di liga. Jadi mudah-mudahan dengan program kita nih dari unit kegiatan mahasiswa sepak bola Mercu Buana, kita tajuknya pemberdayaan program holistik pemberdayaan dan pengembangan desa. Ya. Jadi mudah-mudahan adik-adik kita di sini tadi harapannya bisa berkembang, punya prestasi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Oke, nah. Siap. Terima kasih. Kita berarti lanjut ke baik, materi. Baik, saya Sudrajat. Terima kasih Coach. Kami saya sangat senang melihat ada coach pemain tim Indonesia Irman Dutina melatih di kampung kami, di desa kami, desa Jempeldi. Kami selaku warga
Tadi alhamdulillah acaranya udah lancar, selesai sudah acara. Terima kasih buat panitia PHP 2D, mereka yang melayani program untuk pembinaan usia dini ini. Terima kasih untuk seluruh masyarakat yang ada di Desa Ciampea Udik. Ya, terima kasih atas partisipasi mereka yang sudah antusias datang, antusias membuat anak-anak mereka nyaman untuk bermain. Sukses selalu dan kita saling berdoa semoga kita sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi.